Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara membuat sebuah website streaming. Tentunya tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun dan dapat menghasilkan pundi-pundi dolar. Jika kalian tertarik, tontonin terus ya video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membagi ke dalam beberapa bagian. Khusus bagian pertama ini, kita akan membahas hosting. Hosting itu adalah sebuah tempat yang nantinya dapat menyimpan website kita. Di sini kita akan membuat sebuah hosting gratisan dari Infinity Free. Berikut adalah tutorialnya. Langkah pertama, kalian langsung saja buka browser kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung saja kalian klik di kolom pencarian dan ketikkan Infinity Free. Setelah itu, langsung saja kita menuju websitenya. Ini adalah halaman utama dari website Infinity Free. Setelah itu kita akan mengklik sign up untuk mendaftar. Di sini kalian langsung saja masukkan email kalian beserta password yang diinginkan. Kalian juga jangan lupa untuk mencentang I read and agree. Setelah itu langsung saja klik sign up untuk mendaftar. Setelah itu kalian akan dikirimkan sebuah link ke dalam akun email kalian. Langsung saja kalian buka akun Gmail kalian dan lihat apakah ada pesan masuk yang berisi link dari Infinity Free. Di sini ada satu pesan masuk dari Infinity Free. Langsung saja kita lihat pesannya dan klik verifikasi email address. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat akun Infinity Free. Infinity Free merupakan sebuah layanan hosting yang menyediakan fitur gratis dan berbayar. Namun, untuk kebutuhan website yang akan kita buat, layanan dengan fitur gratis saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan website streaming video yang akan nantinya kita buat. Nah, di sini langsung saja kita create account untuk membuat akun hosting kita. Di sini ada dua pilihan domain. Yang pertama ada subdomain. Subdomain ini merupakan domain gratis yang disediakan oleh Infinity Free. Sementara custom domain adalah sebuah pilihan untuk misalnya kalian mau menautkan
subdomain yang sebelumnya sudah kalian punya. Pada subdomain juga disediakan domain extension di mana kalian bisa memilihnya. Saya di sini akan memilih fvz.com. Setelah itu tulislah nama subdomain yang ingin kalian buat. Setelah itu kalian tinggal cek ketersediaannya. Di sini dengan subdomain 1xmile.apg.com tersedia ya. Bisa dilihat pada account label. Lalu ada juga untuk account username-nya. Di sini tergenerate secara otomatis. Lalu kalian di sini tinggal mengisi akun password. Setelah kalian isi, langsung saja kalian create account. Sekarang kita berhasil membuat account untuk website kita. Selanjutnya kita akan klik finish. Nah, ini adalah tampilan untuk manager hosting. Di sini kita bisa lihat keadaan hosting kita masih dalam status pending. Kita tunggu beberapa menit sampai statusnya menjadi aktif. Kita akan refresh dulu halaman ini. Dan lihat statusnya sudah menjadi aktif. Di sini kita bisa langsung saja mengecek domain apakah sudah terhubung dengan hosting ini atau belum. Di sini dapat dilihat bahwasannya subdomain yang tadi kita buat terhubung dengan hosting ini, sehingga dapat dipastikan hosting ini apabila kita akan upload website yang sudah kita buat, dia akan bisa menampilkan website tersebut. Sekarang kita akan mengecek control panel. Di sini langsung saja kita klik I approve. Lalu kita akan ditujukan kepada halaman control panel. Ini adalah halaman di mana tempat kita mengatur ataupun mengupload website yang nantinya akan kita letakkan pada hosting ini. Di sini kalian juga bisa menginstal beberapa website ataupun CMS yang bisa kalian install di hosting ini. Di sini ada salah satu CMS yang sangat populer, yaitu adalah WordPress. Nah, di sini kalian bisa install WordPress. Namun pada tutorial kali ini kita tidak akan menginstal CMS WordPress, melainkan kita akan menginstal CMS custom untuk website streaming video kita nantinya. Selanjutnya langsung saja kita buka file manager untuk melihat di mana lokasi kita bisa mengupload partisi dari web yang nanti akan kita upload. Nah, ini adalah folder awal. Sepertinya kita tidak bisa menguploadkan file website kita di sini. Kita akan buka htdocs. Nah, kita bisa lihat di sini, file for your website should be upload here. Artinya, partisi website kita nantinya harus diupload di bagian ini atau di tempat ini. Sampai di sini video pada bagian pertama ini ataupun pada part pertama. Di video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengupload website atau CMS ke dalam hosting ini. Dan juga nanti kita akan belajar bagaimana menyetting website tersebut atau CMS tersebut. Jangan lupa mengklik tombol subscribe dan like-nya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar.
Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.